Setelah kepergian Wiljan Pluim, PSM Makassar saat ini disibukkan untuk mencari pemain yang dinilai sepadan dengan kualitas pria yang disapa Teta itu. Satu nama pemain asing yang bermunculan untuk menggantikan Pluim, ialah pemain asal Paraguay yakni Walter Araujo. Setelah isu kemungkinan ia bakal gabung ke PSM Makassar semakin berhembus kencang, sang pemain pun seolah mengamini hal tersebut. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Wal10Ara, ia terlihat mengunggah foto dengan caption perpisahan dengan timnya Metropolitanos FC. Walter Araujo pun menyebut bahwa, ini merupakan hal yang sulit bagi dirinya. Di mana, bersama timnya itu mereka menjalani masa-masa yang berat. Pemain asal Paraguay ini pun, mengucapkan salam perpisahan sekaligus terima kasih untuk mantan timnya itu, yang telah membantunya selama berada di sana. Sebelumnya, rumor Walter Araujo diincar PSM Makassar dibocorkan oleh akun Instagram yang membahas terkait rumor transfer tim-tim Liga 1 gosip bola. Diketahui, Walter Araujo sendiri saat ini memperkuat Metropolitanos FC berasal dari Venezuela. Selama berseragam Metropolitanos, ia sudah mencatatkan sebanyak 7 gol dan 4 assist dari 82 pertandingan, pada awal musim hingga saat ini 2022-2024.